Nah. Proses soalan yang mungkin terkeluar daripada tajuk sikit tentang kita berada di bulan Zulhijjah. Saya nak tanya tentang takbir jama'i. Takbir Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Akbar, La ilaha. Kemarin saya berjumpa dengan beberapa asar sahabat dan beberapa fatwa yang menyatakan bahawa dibenarkan untuk melakukan takbir secara jam'i berdasarkan beberapa perbuatan para sahabat. Contohnya Sayyidina Umar yang dia pernah bertakbir di Mina, dan lepas tu para sahabat yang melihatnya pun mengikut bersama. Dan lepas tu dia pergi ke pasar, dan para sahabat yang dengar dia bertakbir pun ikut sama dia takbir, sehingga bumi Mina bergema dengan suara takbir. Dan beberapa asal sahabat lain, Ibn Umar, Abu Hurairah semua, yang menunjukkan bahawa seolah-olah takbir secara jam'i ini disyariatkan kerana orang-orang ramai itu bertakbir dengan kelihatan daripada asal itu mengikut perbuatan para sahabat tersebut. Tapi ada fatwa lain yang dikatakan bahawa takbir secara beramai-ramai begitu adalah bid'ah. Jadi ya ikhwah, bahwasannya tidak segala sesuatu itu boleh dibacakan dengan berjamaah. Dan doa berjamaah ini kebiasaan yang jarang sekali diajarkan oleh Nabi SAW. Karenanya bahkan sampai di kubur pun, di tempat di mana si mayit ini sangat membutuhkan doa, Nabi SAW selalu mengatakan, istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum. Apakah Nabi mengatakan irfa'u aydikum? Angkat tangan kalian. Kemudian Nabi berdoa dan diamini oleh para sahabat? Tidak. Nabi memerintahkan istaghfiru li akhikum. Ini di tempat di mana mayit ini sangat membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup. Sampai di saat-saat yang seperti itu Nabi meminta mereka untuk mendoakan sendiri-sendiri, untuk berdoa sendiri-sendiri bagi si mayit. Dan bisa tergambar dari riwayat yang diriwayatkan dari para sahabat yang mengumandangkan takbir dengan keras. Di sini lebih mirip kepada penularan dan bukan merupakan pentalkinan ya, seperti yang dikerjakan pada dikir jama'i atau pada takbir yang sering kita dengar. Ada seseorang yang mengumandangkan takbir kemudian yang lain mengikuti, tetapi lebih condong kepada arah apa tadi saya sebut di awal, penularan. Jadi seseorang biasanya kalau keadaan sunyi senyap, tidak ada seorang pun yang berani mengeraskan suara, maka tidak ada yang bertakbir. Tapi coba ada salah seorang di antara mereka yang berani, seperti demo lah ya. Demo, kalau semuanya sunyi senyap, tidak ada yang bersuara, keadaan tenang, tidak ada berani yang memulai. Tapi begitu ada satu yang mulai, yang kedua ikut, yang ketiga ikut, yang keempat ikut. Saya kira demikian lebih dekat kepada apa yang diriwayatkan dari para sahabat. Seseorang mendatangi pasar kemudian bertakbir dengan keras, sehingga akhirnya pasar itu gemuruh dengan takbir. Sehingga di sini tidak kemudian membawa pengeras suara kemudian menuntun orang untuk bertakbir. Sebab kalau dituntun, kalau yang menuntun berhenti karena mungkin kehausan ya, maka berhenti pula jamaah bertakbir. Karenanya di sini kita berusaha untuk melatih diri kita dan umat kita nantinya untuk sadar untuk bertakbir tanpa harus dipimpin. Dan bisa dibayangkan ya akhi, tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin doa. Bisa dibayangkan selama perjalanan dari kota Madinah ke Makkah ya, dari kota Madinah ke Makkah untuk apa? Untuk berhaji katakanlah bagi yang berangkat dari Madinah, disunahkan mengucapkan apa? Talbiyah. Bisa dibayangkan kalau sepanjang perjalanan 6 jam atau 7 jam, bagaimana keadaan seorang pemimpin jamaah ini? Bisa-bisa sampai di Makkah sudah tidak keluar suaranya karena selama perjalanan memimpin doa. Tapi apabila masing-masing berdoa sendiri, bertakbir apa bertalbiyah sendiri, maka di sini masing-masing mendapatkan pahala. Sekalipun suaranya keras, maka hal ini akan justru akan lebih baik karena ini akan menularkan kebiasaan bertakbir
bertalbiyah bagi yang lain. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Al-Akh, yang tepat dalam hal ini wallahu alam, tidak menuntun ya, tetapi apa, mengajak orang untuk beramai-ramai bertakbir. Dan ini yang lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lam.